Jakarta, Rektor Jakarta Business School menandatangani Memorandum of Understanding MOU atau Nota Kesepahaman dengan Innovative International College ICC. Menurut Rektor Jakarta Business School JBS, Hamdan Zulfa, penandatanganan kerjasama adalah bukti keseriusan JBS dalam mewadahi talenta terbaik di Indonesia dan khususnya di Jakarta yang ingin berkarir di bidang bisnis digital, kewirausahaan, dan perdagangan internasional. Selain itu, dengan kerjasama akan semakin mempererat persahabatan dari kedua negara tetangga Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan. Hasil MOU memungkinkan untuk berkolaborasi dalam kerangka pengetahuan penelitian, pelatihan akademik, pertukaran mahasiswa dan staf, serta kegiatan administrasi kedua lembaga pendidikan. Hamdan Zulfa menambahkan, Jakarta Business School JBS merupakan institusi pendidikan kekinian dengan 3 program studi prodi jenjang sarjana S1 yang masih sangat jarang di Indonesia, yakni Digital Business, Entrepreneurship, dan International Trade. JBS memiliki komitmen kuat untuk menciptakan lulusan terbaik yang siap bertransformasi baik sebagai profesional maupun entrepreneur. Dan ini saya kira suatu starting kerjasama yang sangat baik bagi Jakarta Business School maupun International Innovative College Malaysia. Jadi adalah lebih mudah untuk kita membawa program-program yang baik ini kepada anak-anak di Indonesia dengan melalui institusi-institusi yang established di Indonesia. Kerjasama yang dijalin dengan Innovative International College ini akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa Jakarta Business School untuk berkuliah di dua negara.